Sementara itu, panelis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid pula mengingatkan pencarum agar menyimpan sebahagian amount diterima ke dalam tabung kecemasan bagi menghadapi ketidaktentuan pada masa hadapan. Ia juga boleh menjadi simpanan kecemasan keluarga sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang tidak diingini. Kita mesti ingat kesulitan dan keperitan hidup yang dilalui sepanjang 2 tahun pandemik berlangsung. Jadi kita harus sentiasa beringat-ingatlah dalam perbelanjaan dan menggunakannya untuk keperluan dan bukannya untuk bermewah-mewah. Wang tersebut juga perlu digunakan untuk menyerap kenaikan harga barang disebabkan inflasi, terutama bagi pekerja dalam sektor yang belum pulih sepenuhnya, termasuk sektor pelancongan, perhotelan dan penerbangan.